Inilah suasana perayaan Paskah warga Indonesia di ruang Garuda Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington, D.C. Sekitar 200 umat Nasrani berkumpul untuk merayakan salah satu hari terpenting dalam agama Kristen, kebangkitan Yesus yang dikenal dengan Paskah. Kita mempunyai tema karena kita, dan tema itu kita pakai karena kita untuk menyadarkan bahwa karena kitalah maka itu Tuhan datang untuk mengorbankan dirinya di kayu salib, dan itu yang membuat kita mempunyai semangat untuk melayani dalam acara Paskah ini. Acara ibadah yang dimulai tepat pukul 6 sore ini terdiri dari persembahan pujian dan khotbah yang juga diisi penyanyi Kristen Jeffrey Chandra. Ibadah disusul dengan perayaan Paskah. Anak-anak bernyanyi, menari, dan mementaskan drama. Begitu pula kaum miskin di Washington, D.C. yang punya hubungan baik dengan pelayanan gereja Indonesia dan Korea. Hubungan ini dipuji Dubes Indonesia Dino Patijalal sebagai hal positif yang memberi inspirasi. To think that the Washington community, Indonesian community does, caring for the poor, caring for the homeless, caring for others who are not as fortunate as we are, is just a remarkable act of love and compassion. Dan acara ini punya makna tersendiri bagi hadirin yang datang. Menurut saya ibadahnya cukup formal dan nasihatnya sangat bagus. Itu kita untuk pemasukan kita kan bagus ya. It was wonderful seeing everybody come together for the national holiday, and that Christians everywhere will be very proud and be a part of this celebration. Dan bagi Irene yang selama ini aktif dalam kegiatan gerejawi di kalangan umat Kristiani, kegiatan ini juga mengobati rasa kangennya dengan tanah air. Why we're here, like united, you know, because God just died for our sins and we should celebrate that. And it's nice to celebrate with, you know, our family, even though we're far from Indonesia, but it's really nice just to come together with the Indonesian community and just celebrate Easter. Walaupun acara Paskah ini punya makna yang berbeda bagi tiap orang, acara sekitar 3 jam ini jelas menjadi ajang silaturahmi warga Kristen dari beberapa gereja Indonesia di sekitar Washington, D.C. Demikian laporan tim VOA.